Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Ketemu lagi bersama saya di channelnya Rotasi 08 ya, Sob. Oke, di video kali ini saya akan servis Honda FS125 ya. Karena ada kendala di bagian headnya agak berisik. Jadi kita mampir ke bengkelnya garasi rumah nenek ya. Cuman bengkelnya kita posisinya ada di dalam rumah ya. Di lingkungan rumah, enggak di pinggir jalan ya, so. Oke. Bagaimana kelanjutan videonya? Yuk, simak terus. Apa sih? Lucu aja sih, orang Jakarta. Oh, bos lu YTH. Orang Bandung. Kita Garut, ay. Orang Bandung, beda. Ini tinggal anak mode awal ya, nah. Nanti tolong ya. Tolong bantu. Ini sayap-sayapnya udah dibuka ya, Sob. Ini lagi buka radiatornya dulu. Oke, untuk radiatornya udah terbuka ya, udah dilepas. Tinggal kita buka dulu nih bautnya satu persatu ya. Oh iya, tentunya yang baru bergabung jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya ya. Agar kalian dapat notifikasi dari channelnya Rotasi 08. Selalunya tentang video-video terupdate-nya.
Ninja 2,5 ya. What? Oke sob, sambil nunggu si abangnya nyari kunci ya, kita nemu Satria F terbengkalai juga ya, gak cuma Sonic 125. Ini di sini juga ada Satria F nganggur, udah agak terondol ya sob, tapi dia surat-suratnya komplit nih. Nanti kita review ya sob. Nantikan terus videonya. Kita servis dulu yang ini ya sob. Habis bro, iya sudah habis bro, ini mah bro pantesan bro, pesan terkendor bro nggak habis parah bro, ini mah bro, ini botnya udah habis ya, bisa dibilang ya agak selek botnya, perlu diganti bang, ganti lah. Oke nanti kita biar kita haluskan kembali suaranya. Kita ganti, beli dulu ya, ya. Bautnya. Kalau yang belakang masih agak bagus bang. Masih agak bagus. Kalau ini kondisinya gimana bang? Ini masih bagus. Dibandingkan yang ini ya? Ya perbandingannya ya. Ini yang bagian atas. Yang bagian itu atas. Bagian atas. Yang satunya ini yang bagian bawah. Kalau yang bagian bawah udah habis parah. Udah habis. Perlu kita ganti, kalau yang atasnya masih bagus ya sob. Masih bisa dipakai ya. Yuk, lanjut kita beli dulu spare part-nya. Kita akan beli dulu spare part-nya ke bengkel yang di depan. Mungkin ada ya, Om ya? Ada. Kita beli bautnya dulu ya. Adek. Baut iya adek. Dan klep. Barang ini hiji we. Ukurannya sarua ya? Motor naon ieu? Sonic. Sarua. Beting. Umur mah teu masalah, penting mah sadra. Beda-beda koncing kana. Nu penting mah ieu asup teh ka dieu kitu teh. Ini sarua geus. Asup eta. Ieu potong sih kana mah ya? Beak. Lain potong. Oh, beak. Beak. Beak atuh itu nage. Eta halus kan ya? Ini saya. Ya teh bawa anak nu luhur. Oh, itu benar itu. Dua tuh. Balaya? Ba.
Ada Om Kardun ya tuh, lihat perutnya. Tuh. Alhamdulillah udah. Di jadi beli dua. Jadi gantian, ganti sekalian. Kain mana teka bagi ya? Tuh om, om ngasih rokok om. Wih omnya, perutnya semakin di depan ya. Tapi motornya Honda. Perutnya semakin di depan. Oh NMAX. What? Ganti motornya. Itu NMAX kakaknya kembarannya. Antarkan dulu saya ke stasiun, saya nggak akan kerja, saya mau ke Jakarta. Kamu kerja, jangan tidur kau. Saya paham. Balik aja. Itu beta. Itu NMAX kakaknya. Gini wah, ini kan banget. Beta gitu, Pak. Ini udah kenceng om. Udah. Udah di setel ya. Tinggal kita pasang lagi cover atasnya ya. Kita pasang sementara untuk di tes ya. Kita coba nyalain dulu ya sob tester. Udah agak ribet ya. Tinggal tunjukkan keteng, tekan up, ya yang perlu diganti ya sob. Dan oli sepertinya belum ganti. Dan oli terutama ya diganti nih kayaknya nih. Ini tekan upnya kena, tekan upnya sudah kena, gara-gara oli belum diganti. Oke, untuk testernya cukup ya, tinggal kita buka lagi proses pengeleman, lanjut ke pemasangan. Ini karetnya udah jelek juga ya, harusnya diganti juga ya, cuman tadi nggak kecek jadi nggak kebawa pas tadi beli ke bengkel. Di sini ada ya. Lokal.
juga pemasangan sayap-sayapnya ya sob, biar bisa terbang. Oke, itu udah tadi ya proses pembongkaran sampai pemasangan kembali ya. Salah satu penyebab mesin Honda Sonic-nya berisik ya. Oke, nantikan terus video selanjutnya. Jangan lupa yang baru bergabung untuk mengklik tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya ya. Oke, see you next video.